Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa syafaatillah rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jihadihi wa duriyatihi wa alibatihi wa karibar syukinda barsari wa sallim wa kumadratihi khususah syahadul qadri jilani lejim muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa mahyai min walam syalahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billahi wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Sallallahu 'ala Muhammad. Sallallahu 'ala Muhammad. Sallallahu 'ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Malam ini pada ini yang menjelaskan apa tentang suntuk ya, atau diam. Bab menjelaskan suntuk dan iklalil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tawi bab asali sukang kaping telu ikhlas salah sunnah lan 30 berarti 33 ya, bab ke 33 nanti insyaallah sebentar lagi khatam ya. 2 atau 3 hari lagi iku fi fadilatis sumti kang tetep ing dalam mertelakan utamane ni menang kang tetep ing dalam mertelakan utamane menang kola Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al afiyatu utawi waras atau sehat iku asyaratu azain 10 pira-pira juz. Tisatun utawi kang nomor sanga iku fi sumti ing dalem masalah menang iku fi sumti dalam meneng atau diam apa tidak kebanyakan ngomong atau tidak brel ngomong yang gak jelas atau apa orang yang banyak berbicara itu gak baik. Wal asiratulan utawi kaping 10 iku fil uzlati ing dalam apa netepi atau menghindar saking wong atau uzlah iku fil usrati dalam menghindar anin nasi saking piro-piro manungsa anin nasi saking piro-piro manungsa usrah itu apa di sini dalam apa diam di dalam rumah atau diam atau menghindar kepada manusia atau berarti diam diri tapi litaqarrub ilallah ya. Niatnya diam menghindar dari manusia tapi taqarrub ilallah. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in kadhe saben siji-siji najasatun utawi wonten najis. Ini ada najis ya. Wa najasatul lisani utawi najise pira-pira cangkem atau pira-pira lisan atau pira-pira tutuk iku albidatu guneman Allah. Iku albidatu guneman Allah wa najasatu iku albidatu guneman Allah wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa nesu wong iku suntu meneng sapa man najah mongko slamet sapa man orang yang diam yang tidak banyak bicara kata Rasulullah nanti hidupnya akan selamat.
Waqala lan dawuh malih sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukutul alimu utawi menenge wong kang alim, wong sing duwe ilmu iku sainun apa jelek ora apik. Berarti orang alim, orang yang tahu, orang yang tahu agama, orang yang tahu pengetahuan tapi diam saja tidak memberikan ilmunya. Ini nanti dikatakan orang tersebut adalah sainun. Itu orang apa? Orang tersebut akan apa? Mendapatkan predikat jelek. Wa kalamuhu tawi omongane atau gunemane wong kang alim iku zainun dadi pepaes. Iku zainun dadi pepaes. Kenapa? Karena semua masyarakat ya, kepada orang yang alim, para ulama dan sebagainya atau orang-orang yang mempunyai ilmu ini mengharapkan, mengharapkan ilmunya atau apa saja. Ini adalah sebagai zainun, sebagai pepaes atau sebagai perhiasan. Wa kalamul jahilu tawi omongane wong bodoh, wong sing ora ngerti iku sainun aib atau cilaka atau jelek. Wasukutuhu tawi menenge wong alim iku wasukutuhu tawi menenge wong jahil wong kang bodoh iku zainun dadi pepaes. Berarti orang yang tidak tahu ya, orang yang tidak tahu agama ya, atau jangan apa petakilan atau jangan ini disebabkan. Maka mendingan lebih baik apa diam. Itu adalah sebagai zainun, sebagai pepaes atau sebagai perhiasan bagi orang yang bodoh atau yang awam. Wa qala lan dawuh mali sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asul iman utawi pokok keimanan iku asukutu meneng atau diam illa antikrillah angin saking dikir mari Gusti Allah taala alimahawur sapa Allah. Diam itu tapi apa? Untuk nitipilah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh mari sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asumtu tawi meneng atau diam iku zene dadi pepaes lil alimi kadhe wong kang ngerti, kadhe wong kang duwe ilmu. Wasyitulan dadi tutup atau dadi syatir lil jahil kadhe wong kang bodoh. Waqala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang pirang-pirang kang ninggali mati pirang-pirang saking pira-pira kalimat salabat kang ilangaken nikmatan ing pira-pira nikmat wa kang lan pirang-pirang min kalimat saking pira-pira kalimat salabat kang ilangaken nikmatan ing pira-pira nikmat wa kamlan pirang-pirang min kalimatin saking piro-piro sakalimah atau min kalimatin saking sakalimah jalas jalabat mongko bisa narik pokok kalimah nikomatan ing piro-piro kebahayaan nikomatan ing bahaya. Berarti apa, jangan kebanyakan apa bicara yang tidak ada manfaatnya. Kalau orang alim ya, orang yang tahu ini apa, mengharapkan maidohnya, mengharapkan ilmunya, karena orang tersebut adalah orang yang alim atau orang yang sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutai sapa ne sing wong iku ahrasul. Iku ahrasul disuaken atau orang ngomong sapa man lisanahu ing pira-pira tutuke sing man atau cangkeme sing man lam yastahiqo mongkara ngahaki sapa ahadun wong sewiji muhammadihi ing penyanane atau wong kang ngina-ngina ing man. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al hikmatu tawi ana hikmah al hikmatu tawi sing aran hikmah iku asyaratu azain 10 piro-piro jis atun utawi kisi nomor sana minha saking asyarah si 10 kue. Apa masalah si 10 kue termasuk si nomor sana iku fil uzlati dalam nerangakan uzlah atau menyendiri iku fil uzlati dalam menyendiri wawah itu utawi perkara kang siji sing mandini asyaratun i azain iku fil sunti dalam masalah menang
iku visum ting dalam masalah meneng hakamun anak piro-piro hikmah wakoni lulang setitik atau titik banget apa fa'iluhu wong kang lakoni meneng berarti tidak banyak apa tidak banyak ya, orang yang diam tapi litikrah apa tapi litikrilah itu sangat sulit orang yang kita mencari orang yang diam ya menang diam tapi apa hatinya selalu ingat kepada Allah ini sulit ini termasuk apa mas bab ini sudah sampai kepada bab suntuk atau bab diam sekarang bab ke 34 al babu tawi bab Arabi bangkapi tapat wasalah sunnah lang 30 berarti 34 atau 34 iku viva dilatih iklali ing dalem mertelaken kautamane apa ngurangi atau mensedikitkan minal abdi saking dahar wano milan tilem atau wano milan sare warohatilan santai atau istirahat atau nganggur Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu utawi telung perkara iku turusu bisa ndadiaken atau bisa marisaken qoslatal qalbi ing atau seati hubul rupane hubul nomi wong sing seneng apa turu wa hubul rohati lan wong sing seneng nganggur akeh istirahate wa hubul aqli lan wong sing seneng dahar atau mangan ini tidak baik orang yang apa tiga perkara itu pertama orang yang banyak tidurnya orang yang banyak nganggurnya dan orang yang banyak makannya ini tidak baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sopane si wong iku syabu'a warak sapa man kenyang hidupnya dalam alam dunia ke kenyang warak tidak pernah puasa tidak menjalankan puasa apalagi puasa Ramadan umpamanya iku ja'a moko den melihaken sapa man yaumul kiamati dalam dina kiamah naudzubillah ya wa man kae sapa sing wong iku ja'a ngali sapa man hidupnya dalam alam dunia apabila orang tersebut selalu lapar selalu menjalankan puasa sunnah selalu menjalankan